Malam kemain meriah dengan lampu Tom Yum warna-warni, lampu lightsaber semua ada lah. Orang kemain ramai geng yang datang dekat kedai tu. Tapi pada waktu siangnya, kedai tu jadi lain. Tak ada rupa kedai. Rupanya pada waktu siang dia jadi kubur. Jap, geng. Sebelum saya sambung cerita pada malam ni, saya ada satu benda nak cakap, pesanan penaja lah. Di mana saya nak buat satu projek. Pada saat ini, aku akan upload setiap malam. Kalau tak upload video setiap malam pun, aku akan selang-seli video live cerita seram. Semuanya aku akan buat dekat TikTok ataupun YouTube, guys. Projek kali ni, aku nak buat projek nak kahwin. Kenapa projek ni ada? Sebab nak kahwin lah, geng. Aku perlukan support korang. Korang boleh share, korang boleh like, korang boleh on notification button, korang boleh komen banyak-banyak, guys. For those yang nak support lagi, boleh bagi gift, geng. Aku tak meminta kan, tapi kalau ada nak bagi, terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, panjang umur. Apa-apa pun, guys, thank you pada yang dah bantu. Thank you pada mana yang dah singgah ke video ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, geng. Thank you pada bagi super gift, super chat. Semoga terus murah rezeki. Sila sambung cerita ni. Semoga korang terhibur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Welcome back to my YouTube channel. Selamat hadirkan diri. Pada yang baru join channel saya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian, yang disayangi, yang dicintai lah, senang cakap, aku sayang tim puaka ni semua. Korang je tak sayang aku. Sebab kalau korang sayang, mesti korang akan follow social media aku yang dekat bawah ni. Jadi jemput-jemput lah follow. Dan nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang bagi super gift, super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan, sihat anak beranak. Amin ya rabbal alamin. So cerita pada malam ni merupakan satu cerita yang selalu kita dengar, yang selalu bertebaran di social media. Tapi sebelum ni, aku fikir cerita ni just cerita buatan, cerita rekaan semata-mata. Tetapi lepas aku dapat cerita ni daripada seorang tim puaka kita, dia send dekat DM IG, dia cakap dia pernah lalui benda ni sendiri. Baru aku rasa macam cerita ni sebenarnya wujud lah. Dan cerita pada malam ni berlaku di negeri Perak, geng. Dekat negeri Perak tu ada sebuah jalan. Jalan ni memang jalan kampung. Dia bersebelahan dengan jalan besar. Dia ibarat jalan lama lah. Memang jarang sekali orang lalu. Tambahan lagi, jalan besar tu pun lengang. Sebab apa? Jalan besar tu dikatakan berdekatan dengan sempadan Thailand. Engkau tahu tak, Perak ni sebelah Thailand, geng. Kalau kau ke depan sikit, terus sampai Thailand. Boleh urut-urut. Dikatakanlah dekat kawasan tu ada sebuah kedai misteri. Dan kedai tersebut menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Tapi sebelum saya sambung cerita pada malam ni, macam biasalah, kita nak pakai lampu merah kita. Tak ada lampu merah, tak seram. Jadi, kejap aku tukar lampu merah. Cerita pada malam ni bertajuk Kedai Kubur. Cerita ni daripada seorang brother yang bernama Nizam. Nizam ni, dia kerja dekat KL, Kuala Lumpur sana. Tetapi pada satu hari, dia dapat satu task, satu job, satu pekerjaan di mana dia kena pergi ke Ipoh. Abang Nizam cakap, dia ni first time nak pergi Ipoh. Sebelum ni dia tak pernah lagi pergi ke Ipoh, geng. Waktu siang, masa pergi tak ada apa-apa. Kerja pun settle dengan elok, dengan cepat. Tapi malam tu nak balik, dia buka lah Waze. Dia tengok Waze, jam teruk, geng. Tengok-tengok ada kemalangan. Time tu dia fikir, kena sampai awal ni sebab esok kerja. So dia decide lah, dia cakap, apa kata kalau aku ikut jalan dalam? Mesti Ipoh ni ada satu jalan dalam nak balik ke KL. Dia pun tengok Waze, jumpa satu jalan dalam. Memang agak lambat lah nak sampai, tapi dia lagi rela lalu jalan dalam tu daripada hadap jam yang tak bergerak. So dia pun mulalah perjalanan ikut Waze tu. Tapi makin diikut, makin lama Waze tu macam tak betul, macam biul. Dia mula bawa jalan yang bukan-bukan. Bawa ikut jalan kelapa sawit, ada ladang getah bagai, geng. Elok-elok kawasan perumahan, rumah teres, rumah besar. Tiba-tiba rumah kampung, tiba-tiba terus tak ada rumah. Jalan time tu daripada heboh, daripada meriah, jadi senyap sunyi, geng. Tahu-tahu
pukul 10 malam. Member sesat, geng. Nizam Tani dah menyesal lah. Dia fikir, kalau aku tahulah macam ni, aku tahulah sesat, lagi baik aku hadap jam tadi. At least sekarang ni dah sampai. Daripada ni aku gerak ni pukul 8, sekarang pukul 10 tak keluar daripada Ipoh lagi, tak tahu dekat mana. Wiz pun tak tunjuk dia dekat mana. Perut time ni dah bunyi gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, perut happy. Tapi time ni dia lapar, geng. Tak makan daripada pagi. Time tu memang Wiz dah tak boleh pakai dah. So dia pun letaklah phone kat tepi. Dia just bawa kereta tu berikut dengan firasat dia je. Kalau betul, betul lah. Kalau sampai, sampailah. Dia bawa kereta dia menuju ke sebuah jalan yang kiri kanannya hutan. Kampung tak nampak, rumah sebiji pun tak nampak, geng. Tiba-tiba daripada kejauhan, Nizam nampak macam dekat depan tu macam ada cahaya-cahaya sikit. Meriah betul cahaya tu. Dia pun teruskan bawa kereta, bawa kereta. Dekat depan nampak macam ada lampu-lampu Tom Yum, lampu-lampu lightsaber, faham tak? So dia fikir, ni kedai makan ni. Tengok kedai makan tu, dia intai-intai, dengan berasap-rasapnya, ni mesti bakar sate ni. Makin dekat ke kedai tu, dia makin tengok, banyak juga motornya berhenti mesti sedap ni, kalau tak sedap tak ramai macam ni. Nizam Tani, dia decide, aku nak berhenti makan, aku dah lapar. Nizam park tepi kedai, dia keluar kereta. Dia keluar kereta, dia tengok kedai tu. Memang kedai tu rupa kedai kampung lah, kedai kayu kan. Lepas tu, dia tengoklah pakcik-pakcik dekat dalam tengah melepak, tengah makan. Memang meriah gila kedai tu dengan orang, geng. Dalam kedai pun agak ramai. Kalau dalam kedai tu ada 10 kerusi, 9 ada orang, geng. Cakap penuh tak penuh. Nizam time ni dah lapar. Dia pun terus masuk, terus cari kerusi, terus duduk. Time Nizam duduk tu, ada seorang pakcik datang. Dia ada kain putih atas bahu, dia datang dekat Nizam. Dia tanya Nizam, nak makan apa? Nizam time tu dia pandang kiri kanan cari menu. Menu tak ada, kedai kampung, geng. Tapi dia pandang sate. Sate atas pemanggang tu tengah, orang cakap tengah berasap-rasap, memang sedap, geng. Nizam cakap, pakcik bagi sate 10 batang, lepas tu 5 ais. 10 minit menunggu, sate tengah bakar, air dah sampai. Sambil serut air tu, dia pasanglah telinga nak dengar pakcik-pakcik borak apa kan. Sebab dekat situ memang ramai gila pakcik-pakcik yang pakai baju Melayu, yang pakai serban. Memang pakcik-pakcik tua lah, sedang lepak, ada yang tengah main naji. Serut-serut tu apa? Serut air tu, engkau kan serut pakai straw kan, yang serut-serut. Itulah serut air. Macam aku cakap tadi, Nizam tengah pasang telinga nak dengar apa yang pakcik-pakcik ni tengah borak kan. So sambil pasang telinga tu, Nizam macam pelik. Dia pelik sebab, asal bahasa pakcik ni macam tak pernah aku dengar. Ke ni bahasa Perak yang bahasa dalam-dalam? Sebab suara tu memang suara dia tak familiar langsung. Bukan suara, bahasa tu, bahasa yang dia tak pernah dengar. So Nizam pun acah-acah lah, dia pergi intai pakcik tu. Dia intai-intai, dia tengok ada sesuatu yang pelik, geng. Di mana setiap pakcik yang ada dekat kedai tu, dia perasan yang pakcik-pakcik dekat sini semua tak ada gigi. Gigi dia ada yang gusi je. Tapi time tu Nizam fikir, alah lantak engkau lah, jangan sibuk hal orang. Biasalah orang tua kan, maybe dekat situ tak sampai Polident ke apa. Jadi tak apalah, lantak engkau lah, sekarang kau tak kacau kereta aku, cukup. So tiba-tiba makanan pun sampai. Ada satu nasi goreng yang dia order, ada sate, ada 5 ais. Dia pun makan lah. Sekali suap nasi goreng tu, peh, dia cakap ke langit, geng. Ke langit ketujuh, jumpa ayah Pen, minta rokok sebatang, turun balik. Nak cakap sedap punya pasal tu. Sate dia pun gemuk-gemuk, geng, macam aku. Body shaming diri sendiri. Tapi memang besar-besar, memang sedap. Cukup rempah, sedap padu. Sedap, geng. Memang malam tu Nizam makan dengan gelojoh lah, senang cakap. Sampai tertumpah pun dia kutip makan masuk dalam mulut. 15 minit settle makan. Dia terus cari pakcik tadi nak bayar. Dia bayar, lepas tu terus masuk kereta. Ciao. Tak ada apa-apa seram yang berlaku, geng. Dia bawa kereta lebih kurang dalam 20 minit, 15 minit. Dia nampak satu papan tanda kampung plot. Bukan nama kampung tu plot. Aku bagi nama lah, kampung plot. Nizam pun fikir, aku nak masuk kampung ni kejap lah. Aku nak solat dulu, nak cari ketenangan. Mana tahu ada pakcik-pakcik kat dalam tu, boleh tolong tunjukkan aku jalan. Dia pun masuklah ke dalam selekoh tu, masuk ke dalam sebuah kampung.
Masuk je kawasan kampung, terus benda first yang dia nampak adalah masjid. Dekat depan masjid adalah satu pondok, di mana dekat pondok tu ada tiga orang pakcik tengah borak-borak. Memang meriah betul lah pakcik-pakcik tu. Nizam ni dia decide dia nak berhenti solat, sambil tu dia nak berborak-borak lah dengan pakcik tu, nak tanya macam mana jalan nak balik Kuala Lumpur ni. Sebab waktu tu Waze masih bebal geng, masih tak tahu jalan dekat mana. So dia berhenti dalam perkarangan masjid, dia ambil wuduk, dia solat semua. Lepas solat, Nizam pun berjalan perlahan pergi ke pondok yang depan masjid tu. Dia bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Pakcik tiga orang tadi jawab, Waalaikumsalam. Ya Allah, anak muda nak pergi mana ni? Nizam pun balas, saya nak balik Kuala Lumpur pakcik. Tapi weh saya ni tak keluar jalan. Saya dah sesat dekat 4 jam dah dekat sini. Salah seorang pakcik tu terkejut. Dia cakap, ya Allah, Kuala Lumpur kau nak balik, kenapa kau lalu sini? Nizam tanyalah, kenapa pakcik tak boleh lalu sini? Bukankah ni jalan dalam nak ke Kuala Lumpur ke? Pakcik tu cakap, bukan. Jalan ni, ini kampung ni dah dekat sepadan Thailand, kau tahu tak? Kalau kau ke depan lagi lebih kurang dalam 10 km, kau terus sambung dekat Thailand. Tahu-tahu esok dah kena urut. Baik kau pusing balik, kau dah jauh sangat ni. Jauh betul geng dia merantau sampai nak ke Thailand tu. Patutlah lama benar nak sampai ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke sini, tapi dia pusing masuk sini geng. Jauh dia pergi. Dan pakcik-pakcik tadi pun pelawalah, dia duduk minum kopi lepak-lepak. Sambil dia ni pun, Nizam ni pun nak cergaskan mata balik. Ialah seharian memandu penat geng. So sambil duduk diorang borak-borak lepak-lepak, ada seorang pakcik. Pakcik ni dia macam ada misai-misai yang tajam-tajam, macam wok doyoknya misai. Misai garang tu geng, memang garang gila. Aku syak pakcik ni dulu waktu sekolah dia ketua pengawas. Pakcik misai tu tanyalah, Nizam, kamu ni dah makan malam ke? Nizam jawab, dah pakcik. Saya makan malam tadi dekat kedai yang dekat tepi hutan mana entah tadi. Memang sedap pakcik. Dia jual sate, nasi goreng. Sampai sekarang saya ingat-ingat nasi goreng dia dengan sate dia. Memang sedap. Tak pernah saya rasa makanan yang sedap macam tu. Ada pakcik lain ni menyaut, dia cakap, lah kedai mana kamu makan? Dekat sini memang makanan sedap-sedap. Nizam pun reply, alah ada ni pakcik, keluar simpang ni masuk kanan, straight je dalam hutan tu ada satu kedai. Tapi saya tak sure nama kedai apa sebab tak ada papan tanda. Tapi memang meriah lah kedai tu, ramai gila orang pakcik-pakcik yang melepak dekat situ. Saya tadi makan sate 10 cucuk tak cukup pakcik, rasa macam rugi betul tak bungkus. Tiga-tiga pakcik tentu terdiam, terkerut. Yang pakcik misai tadi pun terus muka jadi penyek, jadi macam pelik. Nizam tanyalah, asal pakcik pandang saya macam tu, saya ada buat salah ke? Dan ada seorang pakcik ni cakap, dia bagi tahu Nizam yang kedai yang tepi hutan, kedai mana yang kamu pergi ni? Ada pakcik yang dekat betul-betul tepi hutan, memang depan dia hutan, kanan dia hutan, situ ada satu tu je kedai. Dan pakcik tu reply, kedai yang tengah-tengah hutan tu, yang tepi jalan gelap gelita tiba-tiba ada sebiji kedai tu. Nizam pun cakap, kedai tu lah pakcik. Memang sedap betul kedai tu pakcik, meleleh-leleh helio saya sekarang ni. Saya fikirkan balik, memang tak dapat lah benda ni dekat KL. Pakcik tadi balas, Nizam, situ sebenarnya mana ada kedai? Kita orang lama kat sini tak pernah tahu pun situ ada kedai, Nizam. Dan Nizam ni balas, pandai betul pakcik bergurau malam-malam ni. Kelakar, saya bagi 3 bintang. Tiga-tiga pakcik tu muka ketakutan, muka pelik. Dipandang lagi Nizam, pakcik misai tu bagi tahu, Nizam, sini memang tak ada kedai. Dekat kawasan tu memang kawasan hutan je, tak ada satu kedai pun. Tapi dah ramai orang luar kena. Diorang cakap diorang berhenti situ, berhenti makan. Tapi bila esoknya datang tengok, kedai tu hilang. Sebab kami ni orang kampung dekat sini tak pernah nampak kedai tu. Tak pernah nampak wujudnya kedai tu dekat situ. Yang pelik, orang luar yang datang sini, dia nampak kedai tu wujud. Nizam reply, time ni dalam keadaan marah, dia cakap, pakcik jangan main-main. Saya tak tipu tau, tak ada faedah saya tipu pakcik-pakcik ni. Saya cakap betul, dekat situ ada kedai. Saya dah makan, saya dah bayar, memang sedap kedai dia. Dan pakcik misai ni pun nak lawan juga, jenis nak melenting juga. Dia cakap, okey, kau tak percaya aku cakap, kau tak percaya kami orang tua bagi tahu engkau, engkau siap-siap, engkau ikut aku, kau naik aku punya kereta, kita cari kedai engkau tadi. Orang cakap engkau tak percaya, engkau melawan, kau sabar, nanti kau tengok apa yang kau lalui.
Oh, kemain pakcik Misai tu marah, geng. Nizam tu ego tau, lelaki ni ada ego. Nizam pun cakap, ah, okey, tak apa, jom. Ah, nanti kalau jumpa kedai tu, saya belanja pakcik makan sate dekat sana. Saya nak bungkus sekali bawa balik KL. So pakcik Misai tadi pun ambil kereta hilak dia yang parkir depan masjid, singgah dekat pondok tu nak ambil dorang. Ah, tadi cakap ada 3 orang pakcik kan. Seorang pakcik minta izin nak balik, dia cakap dah pukul 12, nanti bini marah. Eleh, guna alasan bini padahal penakut. Ah, lepas tu dorang pun bertiga time tu, pakcik 2 orang, Nizam. Nizam duduk kat depan dengan pakcik Misai, ah, seorang lagi dekat belakang. Dua pun gerak lah ke arah yang Nizam cakap ada kedai tu. Nizam pun tunjuklah jalan mana yang dia lalu, dia keluar balik kampung. Memang time tu kiri kanan hutan, geng. Jalan punya jalan punya jalan. Nizam pelik sebab, tadi aku ikut jalan lain ke? Sebab tak ada pun kedai tu. Pakcik Misai tu bawa hilang lebih kurang dalam 30 minit, tak jumpa sebarang jenis kedai. Lepas tu pakcik tu cakap, okey, kamu tak puas hati, kita U-turn lagi sekali, kita tengok. Mana tahu kamu ingat jalan ni ke? Pakcik tu pun U-turn, dia jalan lagi sekali. Time ni, mereka semua diam je dalam hilak tu, geng. Pakcik Misai yang bawa hilak tu macam tengah probok lah, dia tanya, mana kedai tu? Mana kedai kamu tu? Ini ikut mana? Tak ada pun kedai kamu tu? Dia macam naik angin juga time tu. Tapi time ni, Nizam dia blur tau. Sebab dia memang ingat jalan tu. Dia memang ingat papan tanda, dia ingat ada tanda-tanda dekat jalan tu semua. Memang itu jalan yang dia lalui tadi. Waktu U-turn tu pun dia dapat rasakan, ini jalan yang aku lalu tadi. Tapi mana kedai yang aku pergi tu? Jalan punya jalan punya jalan. Lepas tu pakcik tu tanya, dah jumpa ke belum kedai kamu? Nizam cakap, pakcik, tadi saya bawa dekat je pakcik tu jumpa kedai tu. Takde lah pakcik. Pakcik Misai tu tambah, nak tahu tak kedai kamu dekat mana? Sini pakcik bawa. Pakcik tu relax je, dia bawa hilak dia. Tiba-tiba dia terus bagi signal, dia parking tepi hutan. Memang kiri kanan hutan, kawasan tu gelap gelita. Yang ada hanyalah lampu daripada hilak tersebut. Nizam pelik, dia cakap, pakcik, asal pakcik berhenti kat sini? Ni hutan ni. Pakcik tu cakap, inilah kedai kamu. Yang kamu cakap sedap tu kan, inilah kedai dia. Time ni, Nizam rasa macam, dia ni nak apa-apakan aku ke, nak culik aku ke dalam hutan ni? Pakcik Misai tu cakap, jom turun. Tak percaya kan, jom turun. Member dia tadi yang kat belakang dah turun awal dah. Pakcik tadi turun, Nizam pun ikut turun. Nizam time tu memang berdiri bulu roma, geng. Dia pandang kiri kanan hutan. Pakcik-pakcik tadi memang berani. Dia berdiri, dia cekak pinggang, dia tengok kiri kanan. Dia cakap kat Nizam, dah jumpa belum kedai kamu? Nizam cakap, pakcik bukan kat sini kot. Pakcik Misai tadi tunjuk, Nizam kau sini kejap, kau pandang dalam hutan tu. Nizam tengok, betul-betul di hadapan dia sekarang ni, di dalam kawasan hutan tu ada satu pokok renek, kawasan pokok-pokok kecil, paras-paras pinggang. Dan di balik pokok-pokok renek tersebut, disinari oleh lampu daripada Hilux, ada barisan-barisan kubur lama. Di mana kubur lama ni tak ada batu nisan warna putih. Semua batu nisan guna batu-batu sungai, geng. Tersusun elok je. Time tu pakcik Misai ni cakap, kau nampak kan, ni kawasan kubur lama. Orang dulu-dululah yang bangunkan kampung ni semua meninggal dekat sini, Nizam. Ini juga kedai yang kau makan tadi. Nizam time tu macam tak percaya. Dia fikir, pakcik main-main ni, prank saya ke pakcik? Pakcik tu cakap, kau tak percaya aku kejap aku cari. Pakcik tu ambil telefon, buka torchlight, dia suluh atas tanah. Dia cari-cari beberapa minit kemudian dia panggil Nizam. Nizam, kau sini kejap. Kenapa pakcik? Pakcik tu tunjuk atas tanah. Kau tengok tu apa dia? Nizam tengok atas rumput, ada nampak gulungan duit RM50. Nizam ingat tadi memang dia bayar makanan dia RM50. Dia siap cakap keep the change. Tapi sekarang ni gulungan duit tu ada atas rumput. Nizam terus ambil duit tu, dia tengok. Time ni hati dia rasa tak best. Tiba-tiba Nizam terdengar satu suara, seakan suara bercakap. Suara yang suara yang sama Nizam dengar waktu kat kedai tadi. Suara yang menggunakan bahasa yang dia sendiri tak faham bahasa apa. Serentak tu juga, ada satu asap mula datang kat kawasan tersebut.
berserta dengan bauan sate bakar. Pakcik Misai tadi terus tarik Nizam, cakap member dia, dah jom balik, tempat ni tak elok. Diorang terus naik helak. Pakcik berdua tadi mulut terkumak kamit baca-baca benda. Diorang pun terus balik ke kampung, ke tempat mana dia datang tadi, tempat pondok tadi. Sepanjang dalam helak tu, Nizam cakap mulut dia rasa tak best. Mulut dia rasa payau, rasa pelik, rasa macam dia dah makan bangkai. Sampai je masjid, Nizam terus buka pintu helak, dia muntah geng depan pondok tu. Dan muntah yang dia keluarkan tu adalah muntah yang berbau bangkai, berbau tengek, tak macam muntah biasa. Dan sehingga kini, kedai tu masih menjadi misteri dan dikatakan masih ada di kampung tersebut menghantui mereka yang baru lalu kawasan tersebut. Thank you guys pada banding yang sudi tengok cerita ni. Ui, panjang betul cerita malam ni. Lama tak buat cerita panjang-panjang ni. Tapi thank you guys. Semoga murah rezeki panjang umur. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada banding yang bagi super gift, super chat. Terima kasih banyak-banyak. Semoga sentiasa murah rezeki awak semua. Kita jumpa dalam cerita yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.